mana nih, saya dari Brebes ya, meninjau hasil daripada pupuk eco farming, pupuk organik dari PT BES. Alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa. Di sini ada kesaksiannya, pemilik sawahnya Bapak siapa Pak? Warnadi. Bapak Warnadi ya. Alhamdulillah beliau sudah merasakannya. Bagaimana Pak ini kesan-kesannya setelah pakai eco farming ini? Ya alhamdulillah berkah lah. Pokoknya mah beda sama yang lain. Iya. Banyak petani-petani juga yang bilang begitu. Emang biasanya kalau pakai pupuk biasa, obat biasa itu paling banyak itu 30. Iya. Udah maksimal betul maksimal itu. Dan ininya juga apa? Enggak panjang-panjang begini, iya. Paling segini nih. Nih, biasanya, paling segini iya, biasanya. Kalau ini kategorinya padi apa tadi Pak ya? Padi teken. Padi teken itu yang ibaratnya yang susah gitu ya. Iya, yang sisa anak. Susah kalau anak, ini kan banyak. Gitu ya. Nah setelah pakai farming, alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa. Luar logika gitu ya, masya Allah, luar biasa hasilnya. Di sini lokasinya di Subang ya, di Subang di apa tadi ya? Desa Bojongjaya. Desa Bojongjaya. Kecamatan Pusakajaya. Kecamatan Pusakajaya. Insya Allah teman-teman di Subang dan sekitarnya, insya Allah seluruh Indonesia, insya Allah amin, menggunakan eco farming agar petani-petani untung sekaligus bisa mendapat hasil maksimal. Insya Allah bisa menambah penghasilan juga. Jadi kawan-kawan yang misalkan belum pakai eco farming, khususnya petani, segera pakai dan uji coba. Alhamdulillah insya Allah hasilnya sangat luar biasa. Sinergi, gua berkah, norima. Pokoknya nggak usah pakai luar, pakai uji coba lah. Iya. Udah aku yakin. Udah hasil gitu ya. Udah kita, ada buktinya di sini. Kita kebuktian. Udah hasilnya sangat luar biasa. Ini berapa hektar Pak? Tiga per empat ya, setengah hektar gitu ya. Alhamdulillah sangat luar biasa. Jadi jangan ragu ya. Iya, jangan ragu. Pakai ragu lagi sekarang udah. Sudah terbukti. Jadi bukan hanya omong kosong, ada hasilnya langsung dari petaninya sendiri. Emang dari awal mah ragu, dari awal mah iya. Dari awal namanya ragunya, namanya pupuk baru. Betul. Karena memang sesuatu yang baru kadang kita iya. Ragu. Tapi selain itu, tapi kita harus membuktikan. Kalau ada bukti, setelah itu terserah gitu kan ya, iya. Karena kita melihat hasil. Tuh, anak ini anak terakhir juga masih bisa panjang kok. Iya. Ini anak terakhir ini. Biasanya kan anak terakhir kan nggak panjang begini. Iya, anak terakhir ini, yang 4 generasi, nggak bisa panjang begini biasanya. Biasanya nggak panjang begini. Ini bisa panjang, bisa. Sama lah, iya. Tuh, sama kan? Iya benar. Iya, ini anak terakhir ini. Berarti ini pertama berarti kali Pak ya? Pertama kali apa namanya padi teken gitu? Iya. Padi Jepang yang dicoba pakai kupar. Iya. Hasilnya sangat luar biasa. Luar biasa. Terus pada di kemarin juga yang apa? Yang panen yang sebelah banyak yang ngomong. Ya begitulah. Ini pakai obatnya obat apa kok? Katanya. Ya itu obatnya ada di banner tuh eco farming. Oh itu iya. Hebat ya. Insya Allah ya, ini insya Allah. Semuanya pakai eco farming. Iya insya Allah. Akan semuanya pakai eco farming. Bukan hanya kita mengejar keuntungan, tapi kita memberikan solusi kepada petani agar lebih untung lagi. Begitu. Panennya lebih luar biasa. Iya. Biasa ini kalau pakai semua. Iya. Insya Allah pakai lah. Ya, sekarang apa? Daun bener masih hijau, ini udah kuning. Si gimana ininya? Ini sangat luar biasa sekali. Daun benderanya masih hijau, buah udah layak pulang dipanen. Sekali lagi jangan ragu ya, sudah ada buktinya di Subang. Sangat luas sawahnya, insya Allah pakai semua. Jadi kawan-kawan sekali lagi jangan ragu pakai kupar. Siap.